warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Sobat Aviasi. Kembali berjumpa bersama saya di sini di channel Zizi Zaika. Kali ini saya kembali mencoba membuat vlog tentang gimana kegiatan kru saat run atau remain overnight pada suatu daerah. Dan kali ini saya sedang berada di Kota Sorong, Papua Barat. Tadi pagi kita tiba dari Jakarta dan kembali lagi ke Jakarta besok pagi. Dan mohon maaf teman-teman, kali ini saya tidak membawa kamera GoPro-nya, jadi tidak sempat membuat vlog tentang penerbangannya. Nah, buat kalian teman-teman Sobat Aviasi yang belum subscribe, monggo silahkan di subscribe, silahkan di like, komen, berikan saran maupun kritik di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman Sobat Aviasi, mau kemana kita kali ini? Nah, rencananya kita mau makan malam aja. Habis itu kembali lagi buat istirahat, persiapan buat terbang besok. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman Sobat Aviasi, kita udah jalan. Kita rencananya mau pergi makan malam, makan seafood di Rumah Makan Republik. Kita mau makan ikan tuna. Yang terkenal di rumah makan ini adalah menu rahang tunanya. Namun dikarenakan sedang hujan, para nelayan tidak pergi melaut, jadi yang ada cuman menu dada tunanya aja kali ini. Mungkin di lain waktu bisa ada rahang tunanya lagi. Oke, mari kita ikuti bersama. Mas Kevin. Halo.
Rahangnya nggak ada ya bang ya? Eh kosong. Oke, teman-teman sobat aviasi, kita udah mau kembali lagi ke hotel untuk beristirahat, persiapan untuk terbang lagi besok pagi kembali ke Jakarta. Terima kasih sudah mengikuti kami, sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya.
Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.